bisa niru-niru artis kesayangan gue, Opang Lee Min Ho. Mukanya mirip juga kagak. Halu banget nih cowok. Sok keren keren aja, Jebo. Oh my God. Iya, iya. 100% sama loh. Ini sih adegan-adegannya semuanya sama. Iya kan? Yang satu makannya KFC, kalau yang ini makannya tahu bulat kali. Tahu bulat itu cuma gopean kan ya harganya. Selagi ada cabangnya selagi hangat, tahu bulatnya, tahu bulat. Wah, set. Siap dulu. Siap dong. Musik. Sedap, mantap. Ini tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Anget, anget, tahu bulat, digoreng dadakan, tahu bulat, 500-an, anget, anget, jok. Siapa yang mau dimarutin? 500-an, digoreng dadakan, coba lihat mukanya. Anget, banget kan, kayak cabi-cabi gitu. Terus tatapan matanya itu bikin gue kok rasanya. Muka Korea, rasa Indonesia. Ini baru cocok. Kayaknya masih banyak artis lain deh. I love you to the moon and back and back and back again. Sarang Ayu Opa Rendi. Yo, siapa yang mau tahu bulat? Tahu. Oh, Ma. Sip. Boleh, oke. Good. Cakep. Berapa? Ayo, yang mau tahu bulat digoreng. Aduh, ini kok tukang tahu bulat berisik banget sih. Tahu bulat itu yang tadi kita bahas harganya kok. Tahu bulat digoreng anget-anget, yuk. Siapa yang mau tahu bulat digoreng dadakan, yuk. Kalian ya. Gue udah heboh di lembu. Anget, yuk. Ini tahu bulat. Mau tahu bulat? Yo, stop. Aduh.
tunjangan sih? Udah aman yuk. Kayaknya tuh cewek udah gak ngikutin kita lagi. Aman nih? Aman sih. Kita berdua cabut lah. Yuri. Ketemu lagi sama tuh cewek stres. Cewek. Cewek itu kan cakep. Yeah. Oh, orang kambing dibedak kena lu doyan. Mil. Gue gak nyangka ya. Randy Martin sampai segitu nih pendalaman karakternya. Sampai-sampai dia mau jadi tukang tahu bulat. Tapi gue aneh sih. Kok dia bisa terus-terusan gak ngaku ya kalau dia itu artis? Iya, enggak. Itu kan artinya sama aja dia gagal untuk meranin karakter dia nanti. Tapi yang penting sekarang kita udah dapat foto sama Rio. Ini bareng Martin. Lihat komennya dong. Ih, gila. Berapa? Bentar. Ibu belum tahu selama ini. Jadi semua cuma gara-gara post foto sama live video Randy tadi. Nanti kita bisa jadi sanggah. Mention gue dong, biar gue juga famous kayak Randy. Punya kali mau jadi promosi. Pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton. Halo yang. Kamu di mana sih? Aku udah di depan bioskop nih dari tadi nungguin kamu. Katanya pengen sendirian, gak usah dijemput. Iya, sorry yang. Pasti kamu lupa lagi ya? Kebanyakan nonton drama Korea sih kamunya. Enggak kok, tadi kejar artis. Artis apa? Nanti aja deh aku ceritanya ya.
Aku kesana sekarang ya. Dadah, Yang. Mio, Mio, lo harus anterin gue kesana, please. Gue lupa tadi ada janjian nonton sama si Aldo. Hah, kenapa bisa lupa sih lo? Itu kan pacar sendiri. Ya kan namanya juga lupa, kan gak inget. Iya, lupa pasti gak. Udah, ayo. Mio, Mio, gue lupa, bentar. Habisnya tiap pada Mas Joy, Lola lupa segala-galanya. Cie, Lola. Makin gestrek aja lo. Apaan sih lo diem mah? Ah, lah gitu aja kalau lupa nih. Kalau gua siapin. Tahu biasa kan? Oh, iya. Mas Joy udah tahu pikiran Lola, isi hati Lola. Cocok. Jangan GR. Nih, nyokap lo ibu kos dia nelpon gua. Dia kan tahu lo pelupa. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan, be careful. Ya. Ayo deh, ayo. Hati-hati ya. Ya. Jangan sampai masuk angin. Ya. Tahu bulat. Oh ya sayang, tadi gimana filmnya? Lumayan sih, cuma agak bosan gitu ya gak sih? Iya sih ya, kurang endingnya. Aku lapar nih. Jadi kita cari makan dulu. Kamu mau makan apa? Mau, pokoknya yang selep. Lapar. Kenapa sih kita gak makan di dalam aja? Tadi katanya mau makan di luar. Tapi kan kita ke dalam. Biar kayak masuk sekolah. Ayo, makan lapar. Sabar. Itu kan. Yaelah sayang. Semua pedagang tahu bulat suaranya sama kayak gitu semua. Kenapa? Kamu pengen? Yaudah aku beli dulu ya. Maksudnya gak usah. Kamu ambil motor aja dulu biar aku yang ngantri, soalnya kayaknya ngantri depan. Ya udah deh, kamu tunggu di sini aja, ngambil motor dulu. Ini kamu. Minggir. Woi, kagak tahu antri ini cewek. Antri dong. Iya di mana? Antri dong. Jangan kasar-kasar sama cewek. Bener gua.
bukannya jualan untung, malah kena bogem. Iya Joy, kok kita bisa ketemu sama tuh cewek lagi ya? Wah, jangan-jangan deh Instagram IG lu. Nah itu dia, emang dia kenal apa sama gua? Lagi tuh cewek ya, maksa banget bilang gua tuh artis. Kalau kita ketemu sama dia setiap hari pas jualan, bisa bangkrut kita tau gak? Lagian lu juga sih, ngaco, muka ganteng, di pasaran. Jangan sirik lu, muka gua kayak begini dari sononya. Sirik. Lagian tuh cewek ya aneh, udah tahu punya cowok, masih peluk-peluk gua. Ganjen bener. Yeah, namanya juga udah stress Joy. Rame banget jadinya IG Randy. Bahas tuh kan tahu bulat semua. Tuh kan. Berarti bener dong dugaan gue. Tapi kok IG-nya Randy dia di mana sih? Dengar temennya manggil dia Joy. Apa jangan-jangan yang pakai nama buat samarannya ini Joy? Sesuai sama nama peran dia nanti. Coba deh, lihat. Joy. Joy. Tuh kan, bener. Dia bikin IG khusus buat si tahu bulat ini. Bener-bener dalemin karakternya banget jadi pedagang tahu bulat. Yes. Bener tuh cewek. Untung gua gak sampai babak belur. Amanda is following. Amanda? Siapa Amanda? Allah. Ya Allah, pergi gua kram.
Bapak jangan bercanda, Mbak. Rani, Mbak, Mbak. Udah Mbak, sadarnya. Makasih, udah mau selamatin gue. Lepasin. Lepas, lu apa-apaan sih? Kan gue udah bilang gue tuh bukan artis. Mas, gue tuh udah bilang, gue tuh bukan artis ya. Waktu lu. Repot. Bukan artis ya. Gue tuh bukan artis, jangan ikutin gue. Diam ya. Stop. Jangan ikutin gua. Kan gua udah bilang gua tuh bukan artis. Jangan ikutin gua. Awas. Nah, ini Pak. Saya lihat si Joe ini ceburin cewek itu ke kolam sampai cewek itu tenggelam, Pak. Iya, Pak. Saya minta maaf tadi, saya bisa jelasin kok. Enggak ada alasan. Kamu itu sudah bikin malu nama besar hotel ini. Kamu itu cuma karyawan harian lepas. Jangan macam-macam. Enggak usah datang ke sini lagi. Kamu saya pecat. Pak, jangan salahin dia. Tapi salahin saya. Lagi bapak itu nggak ada hak untuk baca dia kok. Orang dia artis. Cuma ini kan dia lagi pendalaman karakter aja. Pak, permisi. Ya Allah. Kan gue udah bilang, gue itu bukan artis. Iya, gue tahu. Lagi-lagi gara-gara gue penyamaran lo jadi kebongkar ya kan? Gue tahu kok, lo mau hidup lo bebas, gak dikejar sama fans, ya kan? Gue mesti ngomong apa sih? Please, lo jangan panggil gue artis lagi ya. Gue tuh Joy, dan gue tuh bukan artis yang, siapa tuh namanya lo sebut? Dan gue Amanda. Berarti lo yang follow IG gue dong? Iya, gue tahu lo pun ganti nama untuk sementara pakai nama Joy, ya kan? Gue tahu. Stop, gue tuh bukan artis, gue mesti ngomong apa lagi sama lo? Jangan-jangan gue lagi di shoot ya? Lagi di shoot kan ada kamera gak sih? Ada kamera gak sih? Ini acara reality show itu? Enggak. Tinggal di tempat kos demi perannya nanti. Total banget. Aku makin salut, makin ngefans sama dia. Oke, coba lihat dari deket. Gak
kali aja gue dapet foto kamar Randy, ya kan? Terus nanti kan lumayan bisa jadi hot news kalau gue DM ke nyamak nyinyir. Amanda? Kamu kok di sini sih? Ini rambut kamu, baju kamu kenapa basah gini? Kamu habis ngapain sih? Habis kehujanan aku yang kebetulan pas dari rumah teman. Gak apa-apa yang. Hujan di mana? Perasaan panas gini. Iya juga ya, nggak tahu deh. Kayaknya hujannya nggak merata deh yang. Tapi pas ini ada kamu di sini yang anterin aku pulang ya. Please, aku capek banget ngus-ngusan masa. Yaudah yuk naik. Ya. Senyum-senyum kayak gitu. Apaan sih lu sirik aja? Orang banyak senyum, ya gue balas dong. Jadi gak tahunya nih? Jadi. Tapi mas minta fotonya dulu dong. Foto dulu. Iya tapi beli mbak ya, bener ya? Iya. Oke. Sama gue. Oh enggak ah, nanti memorinya penuh. Ini mbak. Oh. Makasih ya mas. Sip. Wah, ini ada tahu bulatnya ya. Sini. Gue bukan artis. Woi, bukan artis. Joy, ini tuh rezeki buat kita tau enggak? Udah lu ladenin aja lah udah. Rezeki apa sih? Cepet. Udah sini aja yuk. Taruh. Mau foto sama dia, baris yang rapi. Nah, baris yang rapi, baris. Neng, taruh neng. Enggak, Pak. Enggak jadi foto ya.
udah nih, kalau mau follow sama teman gue yang ganteng ini ada syaratnya. Baris dulu, terus beritahu bulatnya boleh foto. Enggak mau gue. Udah lu tenang aja. Tahu bulat tahu 500-an angetnya nyoy nyoy. Oke, boleh boleh. Enak. Apaan yang enak? Yang ini yang jusnya enak banget yang. Kamu mau cobain enggak? Oh, kirain aku. Bikinin aku. Makasih ya. Aku cobain ya. Ah, elah Mili juga ngajakin lagi. Mana posisinya deket kompleks ini? Alasan apa nih gue sama Aldo? Enak juga ya? Kamu haus banget ya, Yang? Mau aku bikinin lagi ya? Bikinin lagi ya, yaudah tunggu bentar ya. Makasih ya. Iya, iya. Ngizinin gue untuk pergi ketemu sama situ, kan tahu bulat itu alias artis idola gue. Amanda mana ya? Katanya ngambil air. Kok lama banget? Amanda? 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 Aduh, bikin kaget Bibi aja, ih. Iya, maaf, maaf ya. Lihat Amanda nggak, Bi? Tadi kan pergi.
tau gak dicubit-cubitin. Ah, lu. Ini, tawa lagi lu, serius nih gua. Ye, lu ngeliat muka lu, no, ngaca, no. Ah, au ah. Bodo amat. Tapi enak juga jadi artis kayak tadi. Terkenal kita masuk TV. Lu juga berterima kasih tuh sama cewek tadi. Siapa namanya? Stress. Ye, serius nih gua. Manda. Nah, ye, Manda. Tuh. Amanda? Edah, gue juga gak budek kali. Bukannya gitu, ini Amanda, dia di bawah belakang. Woy, kacau lu. Waduh, mana sih? Woy, ngapain tuh? Woy, woy, Joy, woy, Joy, Joy, Joy. Waduh, gila lu, Joy. Joy, Joy, waduh. Joy, Joy, aduh, aduh. Wah, gak beres. Joy, 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 Joy. Waduh. Joy, 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 Joy. Wah, gila lu berdua. Waduh, kena istri tiga lu berdua. Oh, jadi gini Amanda. Lo pergi ninggalin gua dan lo ngebohongin gua demi ini cowok. Bro, sorry tapi salah paham. Gue bisa jelasin. Bro. Lo kira gua brother lo? Pasti lo yang godain cewek. Kurang. Bisa jelasin. Ah! Lu sini lo. Yo. Udah. Biar gue yang ngarepin. Ayo maju lo. Ayo. Jadi lu rela badan lu luka cuma demi itu cowok. Oke, Amanda, oke. Mulai sekarang hubungan kita cukup sampai sini aja. Kita putus. Kejar tuh artis idola lu. Biarin sama teman dia. Bentar lagi ini soalnya masih bengkak. Nih, langsung ntar mau pulang bengkak-bengkak gitu mukanya. Ntar dikira KDRT lo. Ini cowok kok sweet banget ya. Gue gak nyangka ternyata ada artis yang low profile dan gak sombong sampai perhatian gini sama gue. Kenapa nih gue? Kok deket gini sama nih cewek, malah jadi deg-degan. Sorry ya. Gara-gara gue lo jadi diputusin sama cowok lo. Ya, gak apa-apa sih. Abis gue juga bingung. Kok lo malah biasa aja. Ya mungkin karena gue ke dia gak terlalu cinta kali ya. Nah, terus kenapa dipacarin? Ya, karena kasihan. Dia mohon-mohon, ya gue terima. Sekarang lega aja diputusin. Kasihan banget tuh cowok. Tinggi-tinggi, gede-gede, gantung-gantung di PHP-in. Lu kenapa ngeliatin lu kayak gitu? Lu itu orang paling baik yang pernah gue ketemu. Masa sih? Lu kan belum kenal siapa gue. Udah kok, gue tahu lo itu. Nih, minuman lu pada. Jauh banget warungnya, capek gue. Makasih ya, maaf ya gue tinggalin berdua. Manda! Manda, lu gak apa-apa? Aduh, sampai memar kayak gitu. Udah, ayo kita ke dokter. Gak usah. Emang gak sakit, itu kan memar. Lu sih ngotot pakai ngejar-ngejar dia. Dia itu tergila-gila banget sama lo. Soalnya... Allah. Gua tuh, gua puke. Udah yuk, Mil. Yuk, pulang yuk.
Sekali lagi, iya. Oh iya. Oke, oh, ini. Oke. Jangan lupa follow IG gue ya. Nanti gue DM, oke? Okay? Sekalian nomor telepon. Boleh tuh, boleh. Nanti Neng ya. Lu saja lu. Artis yang sedang naik daun ini kini menyamar menjadi tukang tahu bulat demi mendalami perannya dalam proyek film yang masih dirahasiakan. Bahkan, Randy juga rela tinggal di rumah kos. Apa? Jadi, selama ini Mas Joy itu artis. Mas Joy! Buset. Cewek postingannya foto gue semua. Ada video gue lagi. Mas Jai! Mas Jai! Mas Jai itu kenapa sih gak pernah bilang kalau Mas Jai itu artis terkenal yang lagi nyamar. Lola. Aduh, apaan sih? Lu mau aja dikibulin orang. Gua itu bukan artis. Itu buktinya ada di TV, Mas Joy. Ngaco. Masa masuk TV? Enggak. Ya udah kalau enggak percaya. Lah. Aku coba lihat dulu ya. Iya. Ya lah. Ini Mas Jai. Itu. Mas Jai masuk TV. Pasti itu artis. Mas Jai kok gak pernah bilang kalau Mas Jai itu artis yang lagi nyamar. Masuk TV lagi. Lah. Ini kan di depan ini. Terus tiba-tiba terkenal, nanti Hansip sama Sapa sebelah minta ngejar lu, mau lu? Gua ga mau. Gak usah, masuk kamar aja lah. Masuk. Gimana sih? Kok pada bisa tahu gua tinggal di sini? Orang tua gua aja tuh ga tahu kalau gua tinggal di sini. Taunya gua kos. Tapi lama-lama juga baru tahu kali kalau tinggal di sini. Udah lah Joy, pasrah aja, jadi sayap dadakan. Cepet. Gue yakin, lo itu cuma artis abal-abal doang. Amanda aja yang on, mau ditipu sama lo dan percaya kalau dia artis. Lo lihat nih balasan gue ya.
Tapi gawat juga ya. Ntar kalau misalnya artis benerannya komplain gimana? Berabe juga. Jadi penasaran sama mukanya tuh orang. Emang bener apa dia mirip sama gue? Tapi kenapa Amanda sama pacarnya nongol di mimpi gue? Joy! Joy! Buset. Apaan sih? Iya, iya! Joy, lama banget sih, Joy, ah! Lu apaan sih? Lu sini, Joy! Pelan banguninnya apa? Teriak-teriak pagi-pagi. Joy! Joy, cepet sini, Joy. Cepet, Joy. Apa? Sini. Lu lihat nih, pick up kesayangan kita. Lihat nih. Gawat nih si Joy kayak gini, Joy. Itu siapa nih yang lakuin? Mana gua tahu, Joy. Oh, ini gila nih yang lakuin nih. Iya, aduh spanduk gua dirusak juga. Waduh, nggak bener nih. Artis abal-abal. Gawat nih, Joy. Joy, kok gini gimana kita dagang, Joy? Ya udah gini deh. Ini biar gue yang cari modal buat benerin nih ban sama spanduknya, ya. Soalnya kebetulan gua ada panggilan kerjaan tambahan, ya. Yaudah, udah terlalu dah. Ini penting nih, kita balik ke ilu gitu, kita dagang. Dah. Apa-apaan nih? Kok ada berita kayak gini tentang gue? Masa gue disamain sama tukang tahu bulat? Hah? Emang ada apa? Tukang tahu bulat yang tampangnya kayak gue? Hah? Makanya kita harus cepat selesaiin masalah ini. Sejak lu keluar negeri, semua wartawan pada heboh dan mikir itu cowok emang lu. Rek, gini. Gue mau lo prepare, oke? Okay? Kumpulin semua media, alright? Karena kali ini, gue pengen kasih pelajaran tuh cowok. Oke. Okay. Kidding me? Aku ngaku jadi gue. Buatku selalu percaya bahwa dirimu akan adanya. Hey, bos. Makasih ya, Joy. Udah benerin mobil saya. Ah, iya, bos. Sama-sama. Ntar kalau mobilnya ada apa-apa, kabarin saya ya. Oke, siap, Jo. Makasih ya. Ya, bos. Hati. Alhamdulillah. Lumayan. Stop. Lu mau ngapain lagi sih? Lu tuh kalau ketemu gua, lu pasti bawa masalah. Udah ya. Stop ya. Gue itu bukan artis. Gue tuh capek, tau gak? Sekarang tuh ya, wartawan semua kekuasaan gue. Udah ya, stop. Maaf ya. Jangan-jangan gara-gara mereka lihat pusingan gue itu terlipat semua ya. Udah, pokoknya gue bukan artis. Udah, gue mau cabut. Tapi... Jangan ikutin gue. Tapi... Enggak. Tuh. Kamu sampai kapan sih ngikutin gue? Sampai kamu lelah, baru aku akan berhenti. Itulah bukti cinta aku padamu. Kok lo kaget gitu sih mukanya? Itu kan dialog lo pasti film. Pantes aja ganteng, nggak taunya artis. Lu pergi ya? Enggak. Lu pergi ya? Mas Joy? Enggak. Yaudah, nih gue umetin ya. Ih! Gue umetin ya. Jangan! Pergi ya. Mas Joy! Api! Pergi Mas ya. Joy! Please lah, Ren! Pergi ya? Ren! Pergi dulu, pergi! Udah.
Ayo, ayo. Apa? Ayo sini. Lola, Amanda, udah. Ayo, ayo. Udah, Masya Allah. Lola, Manda, duduk, Manda, duduk. Manda, duduk. Lola, duduk gak? Duduk. Hah, udah, berantem ya? Belum. Hei, stop, oke? Okay? Aduh, lu pada nih kalau ribut tuh gak pantas, tau gak? Udah ya, gak usah berantem lagi ya. Karena dia mulai duluan kok. Kenal juga kagak. Ya lo yang genit duluan. Stop, stop. Masya Allah. Nih ya, gue tuh pengen kalian sadar. Gue tuh bukan artis yang kayak kalian pikir. Gue nih Joy, oke? Okay? Gue Joy dan gue jualan tahu bulat. Gak, lo itu artis. Gue itu bukan artis, oke? Gue jualan tahu bulat. Joy! Aduh, apa lagi sih? Iya, iya. Jangan berantem lagi, oke? Ayo. Lambat, Joy. Joy. Duduk. Hari ini, saya mau klarifikasi. Bahwa saya, Randy Martin tidak pernah melakukan yang namanya penyamaran. Untuk pendalaman karakter sebagai pedagang tahu bulat. Jadi berita yang di Instagram itu bukan kamu, Randy? Kenapa baru ngasih tahu sekarang? Saya baru dari luar negeri. Saya syuting di sana dan memang pas saya landing ke Jakarta, tiba-tiba saya buka IG dan komennya banyak banget. Dan saya baru tahu berita ini. Makanya, coba kamera. Ya. Nih ya. Kamu, ya. Kamu yang nonton sekarang, nih. Kamu, orang yang ngaku-ngaku sebagai saya minta kamu buat klarifikasi. Oke? Dan kalau dalam 1 kali 24 jam kamu enggak klarifikasi, saya akan tuntut kamu. Bener lo bukan artis. Iya. Gimana? Sekarang udah percaya kan sama gue? Jojo. Lo denger gak tadi tuh? Katanya dia menuntut lo. Rabe tuh. Tunggu sini aja deh. Biarin dia sendiri. Tuh kan, semua itu gara-gara lo. Kok gara-gara gue sih? Share juga pada berantem mulu. Udah. Belum bayar utang sebulan. Lagi kan? Tuh cabut dulu tuh. Iya. Oh iya, Joy. Tapi lu yakin kita mau langsung jualan lagi? Yakin lah. Ingat,
kita itu gak boleh nyerah kalau cari duit, oke? Oke, oke. Ya, sip. Nah, yuk, nih, sebelah nih. Oh iya, sip, sip. Ya. Yang ada dua nih, lu belakang. Iya, iya, iya. Gila Joy, namanya gila bener. Baru pertama kali gue kayak gini. Dikelilingin warna laris, malah abis kena amuk orang. Aduh, gimana dengan kita kok gini? Yaelah yo, gue juga pertama kali ini. Nah itu tuh, ada siapa labalnya. Wah, gue yang ngajak perang namanya ini. Masalah. Gampang banget. Masa maaf doang sih? Serius, zaman sekarang tuh ya. Kata maaf bisa melukakan apapun. Udah lu tulis aja maaf, kelar deh pasti. Percaya sama gua. Gitu ya? Iya. Yeah. Semua gue benci sama dia. Tapi sekarang gue suka sama dia. Manda, maafin gue ya. Lo gak usah buat klarifikasi kok. Kan ini semua salah gue. Gue yang akan tanggung jawab dan gue yang akan buat klarifikasi. Lo boleh lihat video gue. Halo. Nama gue Amanda. Dan gue adalah fans berat lo, Randy Martin. Lo bisa lihat sendiri kamar gue. Penuh sama poster-poster lo semua. Gila-gila banget sama lo, Randy. Lo itu segalanya buat gue. Nah, itu masalah cuek. Pedagang tahu bulat yang sekarang kena bully di mana-mana. Gue yang maksa dia dari awal untuk ngaku sebagai lo, Randy. Padahal dia udah bilang dari awal dan berkali-kali ke gue. Kalau
kalau dia itu bukan artis. Gue juga yang telepon wartawan dan gue yang sebarin fotonya ke fans club lo. Jadi di sini gue mohon, please jangan salahin Joy. Tapi salahin gue. Karena terlalu mengidolakan lo, Randy. Gue sampai gak percaya sama omongan Joy. Semoga lo bisa terima maaf gue, Randy. Semoga lo gak benci sama gue karena udah jadi fans setia lo. Dan Joy, maafin gue, Joy. Gara-gara gue, gue bangga banget sama lo. Gue yakin setelah lo ngerekam semuanya, Joy gak bakalan dibully lagi. Hebat. Joy. Bikin gue lo liat ini, liat nih. Randy Martin mencabut permasalahannya dengan Joy si tukang tahu bulat. Semua itu cuma gara-gara fan fanatiknya dan dia anggap semua itu udah clear. Woi Joy, udah clear semua ini. Oh, ya. Yeah. Enak kan kalau gini hidup jadi tenang dan normal kayak dulu, ya enggak? Ya. Ya udah gue cari angin dulu ya. Gelo lo. Bodoh amat dah. Mending gue main game-nya nih, tahu bulat. Oh ya udah, kalau gitu kita ngomong di tempat lain aja ya. Ayo. Gue gak bisa bohongin perasaan gue.
masih suka sama lo, Joy. Dan mungkin lo kaget karena kenapa harus cewek yang ngomong duluan. Tapi gue gak bisa pengen perasaan gue, dan gue sadar kalau ini perasaan suka. Terima kasih banyak buat kejujuran lo. Gue salut sama lo. Lo tuh orang yang baik, cantik. Tapi udah cari anginnya. Kalau aja dia tahu perasaan gue. Gue juga suka sama dia. Nah, terus kenapa gak lo terima, Joy? Ambaran tuh baik, cantik. Kurang apa lagi? Oh. Atau lo masih sakit hati ya, gara-gara dibully sama dia? Enggak. Yo. Begitu. Gue tahu. Dia suka sama gue bukan karena gue sebagai Joy. Dia suka sama gue karena gue mirip sama idolanya. Tuh. Helan. Joy. Berapa tahun sih lo main sama gue? Hah? Masih kaku ya kayak gini? Udah, lo jalanin dulu tuh sama dia. Lama-lama dia juga kebiasa. Bukan sebagai Joy artis idolanya, tapi sebagai Joy si tukang tahu bulat. Iya enggak? Lagi. Joy. Gue tahu lo nolak gue karena sikap gue ke lo selama ini. Tapi kalau aja lo tahu, Joy, benar-benar nyesel.
bisa tidur sih? Minta fotonya sama Mas Joy. Ya, walaupun Mas Joy bukan artis beneran, tapi Mas Joy artis di hati Lola. Lola, udah. Udah. Lola, udah. Ah, mendingan sekarang tuh lu fokus sama belajar ya. Oh iya. Gua denger ya. Di depan itu katanya ada yang suka sama lu. Iya. Jadi mending sekarang ya. Lu main-main ke depan, siapa tau ketemu sama tuh orang. Serius? Ganteng? Coba aja liat sendiri. Ya udah, Lola coba deketin ya. Ya. Salim dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu bulat, bulat. Apain lagi tuh cewek gestrek? Ya biasa lah, yo. Lu kayak gak tahu dia aja gimana. Hah? Gimana? Siap gak nih buat kita jualan lagi? Siap dong. Tahu bulat ini hidup dan mati gue. Dan di sini gue bisa buktiin kalau gue tuh bisa sukses tanpa bantuan nyokap sama bokap gue. Mantap jiwa. Mantap? Mantap. Cabut. Cabut. Yuk. Boom. Ayo. Semangat tahu bulat. Semangat. Woo. Aku tahu kita. Iya. Baik ya, kakak tadi yang ngasih duit. Kakak? Emang siapa yang ngasih kalian uang? Kakak cantik, Om. Terus kakak cantiknya di mana? Di sana, Om. Yuk, di sana, Om. Yuk. Jangan lupa tambahin yang banyak mereka. Oke? Siap. Mbak Bule. Nengok dulu dong. Gue lagi momen. Tunggu dulu, kenapa sih? Ya udah balik sekarang, baru apa sih? Manda, tunggu. Hei. Ini maksudnya apa? Gue cuma mau benerin semua kesalahan gue sama lo, coy. Karena gue tahu kemarin lo nolak gue karena lo marah sama gue dan lo benci sama gue. Karena gue udah bikin usaha lo hancur, nama lo jelek. Enggak, dengerin Amanda, dengerin, oke? Lo salah kalau tanggapan lo tuh kayak gitu. Gue tuh gak pernah nolak lo, enggak. Gue cuma gak mau lo sakit hati. Masa iya lo mau terima gue sebagai pacar lo dengan situasi gue seperti ini? Nanti gimana? Kalau misalnya gue tabrakan atau gue kecelakaan, muka gue berubah gimana? Dan gak seperti idola lo. Lo masih mau jadi pacar gue? Lo juga salah, coy. Karena gue gak suka sama lo karena lo sebagai Remy Martin. Tapi gue suka sama lo karena lo, coy. Yang baik, yang cuek, yang
ternyata perhatian, apalagi pas muka gue bonyok karena gue coba ngelindungi lo dari Aldo waktu itu. Maafin gue, Man. Gue udah salah paham sama lo. Oke, kalau gitu gue, Joy, tukang tahu bulat, pengen lo jadi pacar gue. Lo mau gak? Lo mau? Oke, hari ini kalian semua boleh makan tahu bulat gratis! Papa. Papa. Papa udah tahu berita kamu di TV, Joy. Dan Papa tahu kamu di sini dari Tio. Papa mau kamu balik lagi dan terusin usaha Papa, Joy. Joy minta maaf ya, Pak. Tapi Joy masih mau urusin usaha ini dan pengen bikin besar usaha ini. Jadi Joy harap Papa bisa ngerti ya sama keputusannya Joy. Gimana kalau Papa mau ikut investasi di tahu bulat ini? Biar usaha tahu bulat ini bisa makin pesat. Papa serius bener nih? Makasih, Pak. Oh iya, nih aku lupa kenalin. Pacarnya Joy. Oh, Pak. Ah, apa nih? Ambil motor.